Okey, ini adalah cubaan yang kita Lah, ini mereka boleh ambil, kita lihat dengan tenang dia berjaya memusingkan badannya dan melakukan cubaan. Tetapi di sini kita lihat hantaran tepat daripada Kunalan dan kita lihat bagaimana hantaran balik dilakukan oleh Hesta kepada Rakan Antonio. Dua-dua pemain bagaimana mungkin kita agak terburu-buru, agak ataupun agak lambat naik Arni untuk menutup ruang ketika Amri membawa bola ke atas. Dan di sini kita dapat lihat sekali lagi bagaimana Arni agak gagal nyata gagal untuk menampak kanannya Kunalan. Turu dan sudah melakukan larian. Amri meminta, itu juga Nasafi. Kali ini peluang untuk masukkan JDT jaringan yang kedua bagi Jodaro Tazim. Kita perhatikan biarpun terlepas pada awalnya, menerusi hantaran yang dilakukan oleh S. Kunalan, kemudiannya Chan Turu terlepas tetapi tidak mahali. Dan selepas itu JDT terus melakukan asakan dengan menyaksikan tandukan daripada Safi Saleh yang turut menyaksikan pemain Safi. Cantik gol yang ketiga untuk Jodaro Tazim. Mirikan itu gol ATM. Kita perhatikan sepakan kaki kanan Safiq Rahim gagal dikapai di situ oleh Seabri. Gol ketiga JDT terhasil. Namun begitu ATM nyata tidak mudah menyerah kalah. Mereka berjuang berhabis-habisan mendapatkan sepakan penalti pada minit ke-68 yang berjaya disempurnakan oleh Abdul Hafiz Salam. Biarpun bola terkena tangan Fariza Malias tetapi tidak mampu untuk menyekat dan juga menghalang sepakan deras daripada Abdul Hafiz. Mengasari Fazrul Hazli membawa padah. Jadi Palacios menyempurnakan untuk gol yang kedua bagi pasukan ATM pada minit ke-93. Namun begitu, ianya belum cukup.